Doa pagi. Bunda Maria, kami serahkan kepada perlindungan dan doa restumu. Kuasailah keluarga kami. Terimalah kami sebagai milikmu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria, Bunda Allah dan Bunda kami juga, kami serahkan segenap keluarga kami dan apa yang kami cintai dan miliki. Kami serahkan kepada perlindunganmu dan doa restumu. Kuasailah rumah kami, terimalah kami semua sebagai milikmu. Dengan bimbinganmu, ya Bunda, kami ingin menaati perintah Allah dan Gereja. Berilah kami kekuatan, agar di dalam kesulitan yang berat pun, kami tetap teguh bertahan dalam iman dan setia kepada anakmu. Bantulah, agar dalam segala persoalan hidup, kami dapat mengambil keputusan yang tepat. Hantarlah kami seutuhnya dalam pengabdian kepada anakmu, agar semakin menyerupai engkau dalam kasihmu kepada Allah. Anugerailah kami rahmat, supaya semakin mampu mancarkan sinar kasihmu dalam lingkungan dan masyarakat kami. Bunda Maria, kami serahkan keluarga kami dalam perlindungan dan restumu. Semoga engkau senantiasa mendoakan kami pada Yesus Putramu, agar doa-doa yang kami panjatkan kepadanya dikabulkan sesuai kehendak Tuhan. Ya Bunda Maria, sudilah menjadi Bunda kami yang selalu menemani dan menolong kami, serta memberikan kasih keibuan dalam hidup kami. Bunda Maria, bimbinglah agar keluarga kami sungguh-sungguh menjadi sel perdamaian serta kerukunan bagi semua golongan dan masyarakat kami, agar orang yang tersandung dan terseret hidupnya dapat melihat terang yang membebaskan. Kuatkanlah kami dan berilah kami keberanian serta kerelaan membawa silih atas semua dosa dan kedurhakaan di sekeliling kami, dan setiap hari mempersembahkan karya kami. Bunda Maria, terimalah dan hantarkan doa-doa kami pada Yesus Putramu. Bantulah kami mengatasi persoalan dalam hidup ini. Tolonglah kami agar berkat dan rahmat Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kami tanpa kekurangan dan berlebihan. Terima kasih ya Bunda, engkaulah Bunda penolong kami anak-anakmu yang sedang bergulat dalam menapaki peziarahan hidup ini. Ya Bunda, terimalah kami di dalam hatimu yang penuh keibuan dan tahan uji dalam derita. Bimbinglah kami agar semakin dalam kami menyelami rahasia Putramu yang ilahi. Dialah yang menentukan jalan kebenaran serta kehidupan hari ini dan sepanjang hidup kami. Bunda Maria, kami serahkan keluarga kami dalam perlindungan dan restumu. Kami yakin dan percaya
Engkau selalu mendoakan kami pada Yesus Putramu, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.